Horas, kembali lagi bersama saya Rizky Pormansidha Putar. Jadi di konten kali ini saya bakal unboxing ya. Jadi sedikit unboxing dari aksesoris untuk Mac ini. Dan walaupun bukan milik saya pribadi, jadi MacBook ini adalah MacBook dari fasilitas dari kantor. Tapi paling enggak saya sebagai karyawan ataupun sebagai orang yang punya etika, saya harus merawat laptop inilah. Paling enggak jangan sampai saya bilang biarin aja jelekan laptop kantor, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi saya nggak endorse. Jadi saya tadi belinya di Tokopedia. Saya nggak di endorse sama sekali ya. Kalau mau di endorse ya monggo. Karena tadi saya ngelihat reviewnya ini oke, jadi saya beli. Saya yang paling utama itu beli casingnya. Ya, jadi tadi yang saya beli itu kalau nggak salah, saya beli 2 case. Terus ini apa ini? Ini bonusnya kali ya. Oh ini bonus. Bonusnya ini untuk penutup port Type-C-nya kan. Type-C-nya ada 4. Jadi ini kita dikasih 4. Jadi ini saya dikasih free. Jadi ada 3 item sebenarnya yang saya beli. Yang pertama case yang kristal yang bening, dan case yang apa tadi, warna apa ini ya, warna pastel lah, warna pastel. Ini warna pastel. Kemudian ini untuk pelindung keyboardnya ya. Coba kita buka satu persatu ya. Ini free nya jadi ini untuk kabel ya. Penutup portnya ada 4, nanti ini bakal saya pakai semua. Oke, jadi 4-4-nya udah kepasang ya, nggak bisa nggak gitu kelihatan. Coba kita lihat. Oke, mantul. Oke, selanjutnya kita bakal pasang casingnya. Saya tertarik nih untuk pakai casing yang ini nih. Jadi ini matte. Kelihatan nggak sih matte-nya? Ya kan? MacBook case pastel lavender gray. Oke, ini kita lap dulu ya. Oh. Oke, casing atasnya udah bersih, kita pasangin. Jadi ini sangat ngepas banget ya. Sudah masuk. Oke ya. Pas presisi. Selanjutnya yang ini nih. Nah, untuk masukinnya sama kayak tadi. Jadi kita buka dulu ya. Kita buka, kita masukkan dia dari depan. Sorong. Oke, udah. Oh, belum. Jadi ini kita push. Nah. Kita tekan masuk ke depan. Nah, begitu. Dia udah presisi di depan, pas. Jadi kayak udah nggak ada rongga lagi di depan. Wow. Presisi banget, Bro. Presisi banget, sumpah. Jadi yang bawah ini dia kayak apa ya? Yang bawah ini dia kayak ngejepit, jadi kayak ada cantolan sedikit, dan ini juga dia ngejepit banget, apa pas banget ke casing bawahnya. Ada sedikit ventilasi untuk udara. Samping juga dia ada kayak engsel sedikit gitu, yang ini juga kiri kanan, depan juga. Untuk ngebuka juga masih nyaman banget. Cuman ya Mac-nya jadi tambah tebel. Oke, itu aja. Saya bakal ingetin lagi, nanti di 100.000 subscriber saya bakal giveaway Samsung Galaxy Note 9 dan apapun handphone utama saya ya. Jadi misalnya nanti di 2020 ini saya ganti handphone upgrade, mungkin saya bakal giveaway itu.
dan bakal banyak lagi giveaway sampai nanti di 100.000 subscriber, termasuk di video kali ini itu bakal ada giveaway juga. Oke, itu aja ya, cukup sekian ya untuk konten kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan Horas.